gini gue. Tangkara kemarin juga udah dipulangkan sama keluarganya, terus setelah dia sehat dia kembali lagi sini, kata keluarganya udah jangan ke Jakarta lagi, kamu ngeyel amat kan gitu. Setelah udah itu udah ada pas dia pas apa ya pas Lebaran masih di sini gitu Pak. Nah masalah kebakaran warga tuh sudah lihat api udah tinggi gitu, kemungkinan dari lilin. Karena apa? Karena warga juga udah kasihan sama itu, sama si almarhum, sama korbannya. Udah mau dikasih listrik, kenapa sih kamu ngurusin saya? Dia bilang gitu. Udah diam aja gitu. Nah, maka dia penerangannya itu pakai lilin, Pak. Terus itu dia juga banyak piara kucing, apa tuh disenggol kucing, apa gimana itu, gitu-gitu aja, Pak. Krogon apa kronologinya kayak gitu, Pak. Ini apa sih, Pak? Bedeng atau apa? Nah, ini bedeng liar, Pak, gubuk. Nah, bukannya rumah ya sewa, bukan. Dia numpang aja. Dia numpang. Kemungkinan dibuatkan sama orang-orang proyek kemarin sini gitu. Untuk almarhum ini namanya siapa, usianya berapa? Namanya Ibu Ros. Panggilannya Ibu Ali. Usia kira-kira Pak, dan asalnya dari mana sih Pak? 60 tahun. Lahirnya 65. Lahir 65 dia. 65. Dia tinggalnya di Bajara.